Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel Siska Effendi Chico. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, kawan-kawan semua untuk meliput Alsintan ya, milik dari Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya. Jadi dari beberapa Dinas Pertanian yang ada di Sumatera Barat, itu Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya itu termasuk Dinas Pertanian yang memiliki alat mesin pertanian yang lengkap. Saat ini saya sudah berada di gudang ya, di tempat penyimpanan beberapa Alsintan. Jadi ada beberapa Alsintan itu memang dia ditempatkan di dinas, di kantor Dinas Pertanian. Ini kebunnya di lahan kita. Kemudian ada beberapa alat mesin pertanian ini yang dia memang dihibahkan kepada beberapa kelompok tani yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Berikut saya akan mengajak Bapak Ibu, kawan-kawan semua untuk meliput apa-apa saja yang Alsintan yang ada di sini. Oke. Ini yang pertama, ini adalah harvester ya, mini harvester. Ini adalah alat mesin untuk memanen padi ya, padi. Di sini kita lihat seperti ini ada dua unit. Yang pertama, ini ada yang kedua. Ya, ini yang kedua. Yang tipe itu YH150. Jadi dia bukan ini ya. Jadi untuk harvester ini sebenarnya dia ada dua ya. Ada Kamben harvester. Kamben harvester itu dia satu unit mesin ini, dia itu Kamben gitu. Ada dua. Jadi bisa untuk memanen padi, kemudian dia juga bisa digunakan untuk memanen jagung. Ya, ini dua. Keren sekali ya. Oke, berikutnya kita lihat lagi. Berikutnya kita ke ini dia. Ini adalah ini mesin perontok gabah. Ya, mesin perontok gabah. Kalau kita lihat di sini ada lebih kurang 1 2 3 4 ya. Ada 4 unit. Ada 4 unit untuk gabah. Kemudian ini juga bisa digunakan untuk ini ya, perontok jagung. Jadi tongkol-tongkol jagung yang sudah dipanen itu dimasukkan ke sini. Masukkan ke sini, nah, nanti hasilnya akan keluar di sini ya. Ini dia, ini tempat memasukkan jagungnya ya. Nah, ini tempat keluarnya ya, ini tempat keluarnya nanti di sini ya. Oke, ini juga kalau yang ini tadi adalah mesin perontok jagung, ini adalah mesin perontok untuk padi ya, gabah. Oke, ini juga ada satu. Ini kalau kita lihat ya sekilas, ini itu mirip dengan jarwo planter ya, tanam padi. Tapi ini bukan, ya, ini bukan. Karena di belakang itu kita lihat ada terindukan untuk bajaknya. Kemudian, oke. Oke, kemudian ini juga merupakan mesin untuk perontok ya. Ini adalah mesin untuk perontok gabah ya, sama dengan yang ini. Jadi di sini ada 1 2 3 ada 4 unit ya. Jadi ini untuk perontok, ada ini ada 4 untuk perontok jagung, kemudian ini juga ada 4 mesin untuk perontok gabah. Oke, berikutnya, wah, ini yang luar biasa ini ya. Yang luar biasa ini adalah bajak ya. Bajak ini dia ada 4 matanya. Ini juga disebut dengan dispilau atau bajak piring ya. Ini di 3 mata ini. Kemudian kita lihat dia ada 3 unit, 1 2 3. Oke, luar biasa sekali. Karena memang Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya itu dia salah satu visinya itu adalah bagaimana meningkatkan mekanisasi ya, untuk mencapai visi modernisasi pertanian Kabupaten Dharmasraya ya. Berikutnya, Alsintan yang terakhir. Nah, ini yang lebih luar biasa lagi. Kita lihat di sini ada ini dia. Oke. Ini adalah mesin tanam. Ya, mesin tanam ini bisa digunakan untuk menanam jagung ya, jagung. Kemudian itu juga bisa digunakan untuk menanam kedelai ya.
ini kalau kita lihat sepertinya ini bisa untuk sekaligus apa ya, menjatuhkan aja, menanam jagung sekaligus di lubang tanam itu juga biasanya akan jatuh pupuknya sekaligus. Jadi sekali jalan itu kita lihat di sini ada empat baris. Ini luar biasa sekali. Cuman sayang kita lihat ini masih belum termanfaatkan dengan baik. Semoga ketersediaan dari berbagai jenis alsintan ini, mulai dari hasfaster tadi, kemudian mesin perontok padi, mesin perontok jagung, kemudian juga ada bajak piringan tadi, kemudian sampai ada mesin penanam jagung dan kedelai, ini adalah salah satu bukti bagaimana keseriusan dari Dinas Pertanian Kabupaten Darmas Raya untuk memodernisasikan pertanian mereka. Ya, karena memang Darmas Raya memang terkenal salah satu sentra pertanian khusus untuk komoditi perkebunan, ya. Perkebunan terutama untuk komoditi kelapa sawit dan karet, ya. Karet. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini meliput koleksi alsintan dari Dinas Pertanian Kabupaten Darmas Raya. Sukses untuk Dinas Pertanian Kabupaten Darmas Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.